kalian juga akan kami didik untuk menjadi kader-kader pemimpin dan juga belajar untuk menjadi orang besar. Apa itu orang besar? Apakah mereka yang jadi pengusaha besar atau jadi ketua partai, ya? Ketua ormas Islam yang besar? Bukan itu yang saya maksud orang besar. Orang besar itu adalah mereka yang lulus dan keluar dari pesantren ini dengan kemudian dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di pelosok-pelosok desa, sampai di kaki-kaki gunung, dimanapun mereka berada, di bukit-bukit atau di kolong jembatan sekalipun. Itu yang saya maksud orang besar.